اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا إخوان, kembali lagi bersama saya di channel Muhasabah. Kali ini kita akan bercerita tentang segala sesuatu yang membuat Nabi Muhammad SAW menangis hingga terseduh-seduh. Sama seperti manusia pada umumnya, Nabi Muhammad SAW juga menangis. Tidak hanya sekali atau dua kali, beliau menangis berkali-kali, bahkan dalam beberapa keadaan tertentu. Tangisan Nabi Muhammad SAW pecah hingga air matanya mengalir deras dan dadanya bergetar. Lantas apa yang membuat Nabi Muhammad sampai menangis? Apakah penyebabnya? Itulah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Setidaknya ada beberapa hal yang membuat Nabi Muhammad sampai menangis, bahkan hingga terseduh-seduh. Dikisahkan ketika Abdullah wafat misalnya, air mata Nabi Muhammad SAW bercucuran di pipinya hingga membasahi janggutnya. Hatinya begitu sedih, namun demikian Nabi Muhammad SAW sadar batasan-batasannya sehingga dirinya tidak sampai larut pada kesedihan itu. Karena bagaimanapun, semua itu adalah kehendak Allah. Air mata mengalir bercucuran tidak menetap di mata. Hati pun bersedih, namun kami tidak pernah durhaka kepada Allah. Kata Nabi Muhammad saat ada seorang sahabat yang bertanya, apakah Nabi Muhammad menangis ketika Abdullah meninggal dunia? Hal yang sama juga terjadi ketika anak Nabi Muhammad yang lainnya, Ibrahim, wafat. Saat itu Nabi Muhammad meratapi kepergian Ibrahim. Air mata Nabi Muhammad mengalir deras hingga membasahi wajahnya. Melihat hal itu, sahabat Abdurrahman bin Auf bertanya, kau menangis Rasulullah? Bukankah kau sendiri melarang menangisi kematian seseorang? Ibnu Auf, aku tidak melarang menangis. Yang kularang adalah dua teriakan dosa, nyanyian yang tak bermakna dan melalaikan, serta ratapan histeris saat tertimpa musibah dengan menampari wajah dan merobek-robek pakaian. Sedang yang terjadi padaku ini adalah ungkapan kasih sayang. Demikian jawab Nabi Muhammad SAW kepada Ibnu Auf. Nabi Muhammad SAW juga menangis ketika sahabatnya meninggal dunia dalam peperangan. Saat Hamzah meninggal ketika perang Uhud misalnya, beliau menangis terseduh-seduh ketika mendengar kabar kepergian pamannya itu. Tangisan Nabi kembali pecah saat melihat jenazah Hamzah. Begitupun Ja'far, Ibnu Ruwahah, dan Zaid bin Harithah yang wafat dalam perang Mu'tah. Kedua mata Nabi bercucuran air mata kesedihan. Nabi Muhammad SAW begitu lembut, sehingga ketika ada seorang sahabat yang membaca ayat-ayat tertentu, maka air mata Nabi Muhammad SAW bercucuran. Diceritakan suatu ketika Nabi Muhammad SAW meminta Abdullah bin Mas'ud untuk membaca sebagian ayat Al-Quran. Lantas Abdullah bin Mas'ud membaca surat An-Nisa. Ketika sampai pada ayat 41, tiba-tiba Nabi Muhammad SAW meminta Abdullah bin Mas'ud berhenti. Cukup, kata Nabi Muhammad SAW. Abdullah bin Mas'ud kemudian menoleh ke arah Nabi dan ia mendapati kalau pada saat itu Nabi Muhammad SAW telah menangis dan air matanya bercucuran. Al-Quran surat An-Nisa ayat 41 menjelaskan tentang posisi Nabi Muhammad SAW yang di akhir nanti akan menjadi saksi bagi umatnya yang durhaka. Tangisan Nabi Muhammad SAW menjadi penanda bahwa hati beliau yang begitu lembut hingga tak sampai hati kalau-kalau umatnya nanti menerima penderitaan meski akibat ulah mereka sendiri.
Nabi Muhammad juga pernah menangis ketika beliau rindu kampung halaman. Saat itu, Aban bin Said baru saja datang dari Makkah, dan sesampainya di Madinah, dia menemui Nabi Muhammad SAW. Nabi kemudian bertanya tentang keadaan Makkah saat ini. Kata Aban bin Said, saat dirinya meninggalkan Makkah, hujan sedang turun, rumput isir tumbuh, dan jawawut liat baru saja berdaun. Mendengar hal itu, mata Nabi Muhammad SAW tiba-tiba dikayuti air mata. Di samping itu, Nabi Muhammad SAW juga menangis setelah menceramahi kaum Ansar. Al-Kisah, setelah perang Hunani, Nabi Muhammad membagikan harta rampasan perang kepada kaum Muhajirin dan Mu'alaf. Kaum Ansar yang tidak menerima rampasan perang marah dan kesal dengan kebijakan Nabi Muhammad SAW tersebut. Nabi kemudian mengumpulkan kaum Ansar dan menceramahi mereka. Kepada kaum Ansar, Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa harta rampasan dari perang Hunain sengaja dibagikan kepada kaum Muhajirin dan Mu'alaf agar mereka semakin kuat keimanannya dan keislamannya. Nabi berdalih, kaum Ansar tidak diberi rampasan perang karena mereka sudah kokoh imannya. Setelah mendengar ceramah Nabi, kaum Ansar menangis tersedu-sedu. Begitupun dengan Nabi Muhammad SAW. Ya ikhwan, semoga cerita ini dapat menambah pengetahuan dan menjadi pelajaran bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.